Pesantren Al-Zaitun kembali akan didemo massa dari berbagai forum ormas di Indramayu. Pagar berduri sudah disiapkan polisi untuk menghindari kerusuhan di depan pesantren Al-Zaitun. Untuk menyambut kedatangan para pendemo, pimpinan Al-Zaitun mengerahkan massa tandingan untuk menyambut para pendemo. Mereka berada di belakang kawat berduri, adapun massa yang akan mengepung Al-Zaitun ini merupakan gabungan dari berbagai ormas, menamakan diri Solidaritas Dharma Ayu, dalam surat yang dikirim ke Kapolres Indramayu terkait pemberitahuan aksi. Dalam suratnya, tertulis bahwa ada 13 ormas yang akan aksi, adapun tuntutan dari massa antara lain, tangkap Panji Gumilang, tutup Al-Zaitun, ungkap sumber dana Al-Zaitun, usut tuntas penguasaan lahan negara yang dikuasai Al-Zaitun. Kemudian tegakkan supremasi hukum atas pelaporan inisial K, korban dugaan pelecehan seksual oleh Panji Gumilang di Polda Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!